Okay, sahabat Bintang Haya, hari ini Pak Tengah mau mulai ngangsur pupuk ya, biar lumayan nanti hasilnya. Ini karena cuaca pun tadi pagi agak hujan juga, jadi Pak Tengah pun agak lambat sampai di kebun. Hampir pula basah pun di tengah jalan tadi kena hujan pupuknya, karena satu saat tadi di Pak Tengah kan. Ini Pak Tengah mau bagi-bagi dulu. Ini karena ada hujan, jadi Pak Tengah harus cepat buru waktu ya, karena karena harus kita tabur biar kena hujan langsung meresap dia ya. Tadi pun dah kena gerimis di jalan ini ya. Jadi Pak Tengah bagi dua dulu biar enggak berat bawanya ke ujung sana nanti. Itu sahabat Bintang Haya. Apa kira-kira ini sahabat Bintang Haya? Ini batoknya. Ini sebab itu ha. Kita bacok ya. Hilang sampai bintang, hilang. Ha. Bisa hilang. Itulah hebatnya ya. Labi-labi sahabat kita kaya labi-labi. Tapi Pak Tengah takut juga ya, apakah ini ada jinnya? Soalnya kan di tengah kebun sawit ini kan gini besarnya, berarti berapa ratus tahun umurnya ini sahabat di tengah ya. Gimana tadi bilang? Takut juga ini ya, jangan nampak lagi. Nanti cabut kepalanya pula kita pegang. Seram sampai gitu ha. Kepalanya aja segini. Apakah ini dimakan atau tidak sampai bintangnya? Tapi patutnya kurang tahu. Tapi marah dia. Jadi
Jadi Pak Tengah, kita bawa pulang dulu ya. Karena pupukan Pak Tengah belum siap ini. Jadi kita tarik goni dulu. Biar kita gonikan, nanti kita bersihkan. Kita bawa pulang. Kalau tadi kalau bisa dimakan atau enggak ya. Kalau enggak, kita jual nanti ya. Marah dia. Terdampar dia sahabat, kita dengan terdampar. Nggak lagi pula betul. Jantung Pak Tengah buat bulu-bulu ya, karena terkejut. Tadi nampak segini, apa pikir Pak Tengah ya? Rupanya labi-labi. Okeylah, kita mau bawa ke pondok aja ya, biar bisa kita bawa pulang, nanti kita bersihkan. Marah dia sahabat kita, ha? Mulutnya menghantamnya Pak Tengah. Pelibet nanti dalam sayuran di pelibet. Jadi Pak Tengah bawalah predator kita itu ya, labi-labi. Terima kasih telah mengikuti video kita enggak ya. Sampai di sini dulu ya. Okey dah. Tengah mau pulang tu. Sampai tengah tapi tidak ada kendala ya. Okey. Berjuang.